dan lagu kebangsaan Indonesia. Dan pemuda bangsa. Thank you.
Mówi o hadirin di PDRI Bapak Insinyur Indonesia Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Studio Sumatera, Pimpinan Nasional Pemuda MBA.
muuta fantasiaa. Mä olen sanat, että vain kerran siellä on mitä vaikuttaa. Täällä on kanta, kun mä olen kaiken, ja mä olen koko seista, mä olen alavattu paikkaamista, ja mä olen muuta, kuitenkin. Sipäkin lakorani, vankajan saavarasta, saadiin, tippadiin, jäänyt muistiin. Terwujudnya keteladanan dari para penyelenggara negara dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila, serta perlunya keteladanan nasional dalam upaya merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas sejuknya ruang-ruang persatuan bangsa pasca pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Boleh tepuk tangan. Bapak Presiden dan keluarga besar pemuda Pancasila yang saya banggakan. Indonesia membutuhkan generasi muda yang penuh inovasi, yang mampu membalikkan ketidakmungkinan menjadi peluang, yang mampu membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, yang mampu membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan, yang mampu mengubah kesulitan menjadi kemampuan, yang mampu mengubah sesuatu yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Saya meyakini pemuda Pancasila mampu berada pada kelompok pemuda yang saya sebutkan tadi dan berkontribusi besar dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam periode kedua ini menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Berkaitan dengan itu, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangkaian musyawarah besar ke-10 pemuda Pancasila ini telah menghasilkan 2 nota kesepahaman antara pemuda Pancasila dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yakni terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kesiapsiagaan pemuda Pancasila dalam tanggap bencana. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan untuk bersama-sama bergotong royong memikul berbagai tantangan berat yang membentang di hadapan kita. Mari kita bangun bersama rumah besar yang bernama Rumah Pancasila. Rumah yang hangat dan nyaman bagi seluruh anak bangsa. Rumah untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang gemilang di masa depan. Dan sekali lagi, pemuda Pancasila harus mampu berkontribusi dalam membangun rumah besar Pancasila itu. Sebagai wujud aksi nyata pemuda Pancasila dalam pembangunan jati diri bangsa, dalam musyawarah besar kali ini akan dilakukan ikrar anti narkoba dan ikrar sumpah pemuda yang sekaligus menjadi pemecah rekor MURI dengan pembacaan ikrar oleh anggota ormas terbanyak. Bapak Presiden dan keluarga besar pemuda Pancasila yang saya banggakan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam acara musyawarah besar 10 pemuda Pancasila. Semoga melalui musyawarah besar ke-10 pemuda Pancasila ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik yang dapat didedikasikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Hidup bukan sekedar cari pahala, melainkan juga untuk mengabdi. Bersama pemuda Pancasila, kita wujudkan Pancasila abadi. Ingat-ingat tongkat komando, genggam erat dalam jemari. Bersama Presiden Joko Widodo, pemuda Pancasila siap jaga NKRI. Ya. Terakhir, buka mata seluas cakrawala. Sekali Pancasila, tetap Pancasila. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pancasila, Amin. Pancasila, Amin. Pancasila, Amin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak Haji KPH Yapto Sulistyo Suryo Sumarno SH. Keren, suruh joget pak, lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu, shalom. Namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersama-sama memikirkan pegik perjuangan bangsa dan pegik perjuangan pemuda Pancasila. Mereka! Pancasila! 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 Terima kasih. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta seluruh staf dan jajaran yang hadir. Saya lihat di sini ada sahabat saya Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki, ada Menpora Pak Zaidun Amali, kader PP juga. Moga-moga masih Pak ya. Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang rencananya datang, mungkin beliau batal, atau anggota yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, seperti yang diakui tadi ini kader pemuda Pancasila, dibuktikan dengan tadi
melaporkan acara sebagai ketua panitia juga. Ini sekaligus persiapan, katanya Pak tadinya habis kader Golkar mau jadi kader, bukan kader, mau megang Golkar katanya. Dagang dulu. Yang kami hormati Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mahmud Mataliti dan anggota-anggota DPD yang hadir, kader Pemuda Pancasila juga Pak, dibesarkan oleh PSSI dengan segala semrawutannya. Beliau lahir dari organisasi-organisasi yang kacau, akhirnya bisa menjadi mewakili masyarakat. Yang kami hormati Bapak-bapak dari TNI dan Polri yang hadir dari sini, saya lihat ada sahabat saya Pak Kasum, Pak Joni Suprianto yang juga sama-sama dengan kami di Perbakin, yang membuat Perbakin luar biasa bagusnya sekarang. Bapak Pangdam Jaya Pak Eko, Bapak Kapolda Pak Gatot Edi, yang kami hormati sahabat-sahabat pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, OKP, LSM, dan teman-teman dari KNPI yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, tapi di sini ada Pak Surya Paloh, sama-sama di FKPPI, beliau juga MPO, Pemuda Pancasila. Tadi saya dimarahin karena nggak dapat seragam, siapin tukang jahitnya Pak Surya. Kemudian ada saudara Osman Sabta Odang juga MPO, dia masih kebagian baju karena kemarin baru ikut makan. Ketua Hanura. Yang kami muliakan para duta besar negara sahabat, karena kami juga mengundang tapi saya lihat nggak ada yang datang karena nggak kenal sama PP. Yang kami muliakan para sesepuh, para pinisepuh, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh-tokoh pendidikan yang hadir. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan pimpinan, pengurus, keluarga besar Pemuda Pancasila Tanah Air, khususnya utusan-utusan Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Cabang se-Indonesia yang menjadi peserta sebagai utusan di dalam musyawarah besar Pemuda Pancasila yang ke-10 ini. Dan juga saya hormati, saya banggakan tadi paduan suara dari Universitas Kristen Indonesia, kebetulan adalah alma mater saya. Kenapa saya pakai mereka? Karena menyanyikan Indonesia Raya-nya itu tepat ketukannya Pak. Biasanya jadi lagu pop, sedangkan itu mestinya Mars yang ketukannya 4/4. Itu kita diajarin di sekolah dari kecil, jadi nggak boleh salah dari situ. Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama kami wajib mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya lah kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam suasana bahagia, kekeluargaan dan penuh rasa persaudaraan dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, pernah kami menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang berkenan hadir untuk membuka musyawarah besar ke-10 Ormas Pemuda Pancasila ini dan sekaligus merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 serta hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-60 tahun sesuai dengan janji beliau. Tadi beliau menyatakan nyaris gak datang. Alhamdulillah Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Memang kami ini orang Solo selalu komit, kalau janji pasti dipenuhi karena sama-sama dari Solo.
Dulu saya janji untuk mengembalikan ngontel. Baru jalan dua kali, beliau udah dipindah ke DKI. Di DKI kita nggak ketemu, Pak. Alhamdulillah jadi presiden ketemu terus. Jadi memang orang Solo itu kalau sudah janji, komit orangnya. Tapi lebih banyak yang komat kamit. Itu kalau naik di gunung. Bapak Presiden dan hadirat sekalian. Ini Pak, maaf saya baca Pak, karena saya nggak pernah pidato baca, jadi agak kagok Pak. Dan anggota saya tahu itu, karena takut salah. Di depan orang kita banggakan. Pemuda Pancasila adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis massa dan berasaskan Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan makna kelahirannya, bukan sebagai partai politik atau OKP dan bukan organisasi preman yang katanya haram jadah dulu. Kita pernah zaman Orde Baru disebut organisasi haram jadah, di orde-orde berikutnya saya katakan memang anggota Pemuda Pancasila dianggap haram jadah, tapi haram jadah yang cari sajadah. Dan kita akan memperbaiki diri untuk itu. Kalau Bapak melihat banyak anggota kita di sini, Pak, masih lebih banyak yang di luar, Pak, yang mendambakan bertemu Bapak, tapi semua peraturan dengan keadaan keamanan yang sedang terjadi sekarang, kita harus menghormati SOP yang dilakukan sebagai pengamanan Presiden. Dan mungkin bisa diperlihatkan teman-teman yang berada di luar, ada live streaming Pak yang akan dibuat oleh teman-teman nanti untuk bisa menyapa Bapak atau Bapak menyapa anggota-anggota kami. Pemuda Pancasila dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1959 oleh Angkatan Perang Republik Indonesia melalui Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang pada waktu itu turut sebagai peserta dalam pemilu 1955. Setelah parlemen atau konstituante hasil pemilu tahun 55 gagal mencari atau menyempurnakan atau membuat undang-undang dasar yang baru atau penyempurnaannya, dan bangsa kita melalui beberapa proses undang-undang dasar, Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar RIS, dan Undang-Undang Sementara 1950 yang berubah-ubah, maka dengan gagalnya parlemen membentuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang baru, maka Bung Karno atas desakan para angkatan perang, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Malah, maka pada tanggal 5 Juli tahun 1959 beliau mengadakan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam rangka mendukung Dekret Presiden 5 Juli tersebut, maka banyak juga dibentuk ormas-ormas lainnya. Kalau dilihat tanggalnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu melihat banyak ormas yang dilahirkan sejak tahun 59, tahun 60, tahun 61 sampai 62 yang mereka berkumpul nanti menjadi BPS, Badan Pendukung Soekarno, karena mereka dibentuk untuk menjaga agar tidak lagi terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi Pemuda Pancasila ini dilahirkan karena panggilan sejarah, Pak. Bukan untuk kepentingan politik kelompok atau perorangan, tetapi untuk memperkuat dan mempertegas karya-karya para pendiri bangsa, para founding fathers, sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemuda Pancasila dilahirkan untuk menjaga, melindungi, menghayati Pancasila dan membentuk kader-kader Pancasilais sebagai tanggung jawab mewujudkan cita-cita para founding fathers tersebut. Memang organisasi kami tidak disukai, Pak, tapi dibutuhkan. Ini yang saya sebut tadi,
sejak Orde Baru, karena memang Pemuda Pancasila sebagai taman safari, Pak, atau kebun binatang. Pemuda Pancasila ini isinya dari semut sampai gajah yang bisa menggigit dan bisa menjaga melindungi kita. Dari kutu sampai gajah, bayangkan saja, Pak, semua ada di sini. Dari orang kaya sampai orang yang paling miskin, atau dari gembel sampai pejabat, sampai ketua MPR, sampai ketua DPD, sampai beberapa menteri. Itu isinya Pemuda Pancasila. Makanya kita menyebut Pemuda Pancasila ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Kita ada di semua partai, kita ada di semua ormas, tapi kita tidak bisa berubah ideologi atau idealisme Pemuda Pancasila. Itu yang tidak kemana-mana. Jadi dijamin kader-kader Pemuda Pancasila pasti, pasti, Pak, dijamin mempunyai kualifikasi sebagai pawang, karena hidupnya di kebun binatang. Jadi kalau di sirkus dia udah lebih hebat lagi, Pak. Adapun kami ini sebagai bagian dari masyarakat adalah untuk bermitra dengan pemerintah dan ormas-ormas lain serta masyarakat di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45. Dalam kesempatan ini perkenan kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Insinyur Haji Widodo Joko Widodo menjadi Presiden RI periode kedua serta seluruh Kabinet Indonesia Maju. Juga selamat kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo yang kader Pemuda Pancasila. Tadi sudah menjelaskan, Pak. Jadi yang detail saya nggak usah jelaskan, tadi dijelaskan oleh karena beliau sekarang yang berkecimpung bawa, sekaligus mewakili aspirasi anggota Pemuda Pancasila dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia, Pak, karena Ketua MPR. Kemudian selamat kepada sahabat saya, Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, yang nasibnya seperti saya, Pak, banyak berenang di ombak, banyak berjuang dalam kesulitan. Semoga kolektivitas kerja ibu dan bapak-bapak di dalam lembaga-lembaga negara tersebut menelurkan kinerja yang bersemangat dalam jiwa gotong royong bangsa. Kerja dalam kebersamaan, saya ulangi, bekerja atau kerja dalam kebersamaan, bukan kerja bersama-sama. Ini beda. Kebersamaan kerja adalah saling mengisi kekurangan, tahu apa yang harus dilakukan, dan apa kemampuan masing-masing. Kalau kerja bersama-sama nih, kerja bakti di RT RW itu kerjaannya. Semoga kinerja yang terbangun tidak sampai, ini saya pegang penjaran Bapak Presiden. Semoga kinerja yang terbangun tidak sampai membuat Bapak Presiden harus bangun tengah malam untuk mengangkat telepon dan menegur para menterinya, para pembantunya. Melainkan kebersamaan itu membuat Bapak Presiden kita tidur nyenyak, karena pekerjaan para pembantu Presiden tersebut beres dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kebersamaan kerja itu adalah how to solve the problems. Bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Jangan makin banyak kita, we make more, we create more problems. Dengan berkumpul tambah banyak, mungkin kalau saya melihat di ILC, masalah korupsi, masalah hukum, masalah segala macam. Ada 10 pengacara, tapi ada pola pikir beratus-ratus di situ, sehingga masyarakat bingung. Apakah itu pengadilan, apakah itu dan segala macam. Jadi, mungkin dengan besar jumlahnya itu mempercepat penyelesaian masalah. Enggak panjang, Pak, dikit lagi habis kok. Karena baca jadi takut langkah. Semoga keluarga besar Pemuda Pancasila dalam bermitra dengan pemerintah dapat membantu percepatan dalam mewujudkan cita-cita bangsa kita. Dalam MUWUS ke-10 ini ada beberapa materi pokok, Pak. Di dalam setiap musyawarah itu selalu ada 3 hal pokok yang dilakukan. Evaluasi terhadap apa yang dikerjakan pada periode yang lalu. Apakah ada program yang kurang baik sehingga tidak diselesaikan atau tidak terselesaikan.
atau ada program yang baik dan perlu dilanjutkan dan ditambah. Kemudian yang kedua adalah membuat program 5 tahun ke depan dari hasil evaluasi tersebut. Kemudian kami akan memilih pemimpin untuk melaksanakan program-program tersebut. Saya cat Pak rambut saya. Terakhir saya ketemu Bapak rambutnya masih putih. Bisa bayangin Pak, dari rambut saya hitam dulu sampai putih habis. Saya bercokol di Pemuda Pancasila. Saya lebih banyak urus pemuda, anak-anak Pemuda Pancasila daripada anak kandung saya Pak. Moga-moga saya tidak terpilih lagi. Habis belum apa-apa katanya udah ada aklamasi-aklamasi pertemuan anggota Pak. Itu yang saya takut. Amanah itu berat. Perlu kami laporkan bahwa kegiatan-kegiatan kerjasama yang telah dan sedang kami lakukan. Pertama, dengan PMI bersama Bapak Yusuf Kalla untuk donor darah di seluruh Indonesia telah berjalan 10 tahun, Pak. Walaupun anggota kita susah dapat darah kalau ada yang memerlukan. Padahal kalau nyumbang kita 200-300 orang tuh datang nyumbang. Begitu satu sakit, dapat darahnya aja susah. Mungkin itu akan kita perjuangkan lagi. Dengan Bulog, melalui Bapak Budi Waseso, pembelian dan penyaluran bahan pokok yang sudah masuki tahun keempat dengan nama rumah pangan kita, Pak. Itu istilahnya, RPK. Nggak pakai AD. Dengan BNPB akan dilakukan penandatangan kerjasama dalam MUBES ke-10 kali ini. Mengingat anggota Pemuda Pancasila itu sampai ke pedalaman, Pak. Saya, hobi saya berburu, saya sampai ke pedalaman-pedalaman yang sangat dalam. Kepala desa saya sendiri nggak pernah sampai ke daerah itu, Pak. Mereka itu orang di pinggir-pinggir hutan. Tapi lucunya anggota Pemuda Pancasila. Nah, sehingga itulah yang bisa kita manfaatkan. Dan beberapa kejadian, musibah-musibah pesawat jatuh itu, paling banyak yang menemukan pertama adalah anggota Pemuda Pancasila. Itu kalau sekilas pertama diketemukan, saya selalu lihat di TV, saya lihat seragamnya aja. Habis itu tapi kameranya minggir. Jadi Pak Surya, tolong nanti lain kali kalau ketua MPU nih, kalau ada Pemuda Pancasilanya nih selalu belok-belok. Dan keluarga Pak Bakri nih, INTV dan segala macam. Kemudian pelatihan dan pengkaderan bela negara dengan Bapak Menhan Pak Ria Mizar yang sekarang digantikan oleh Pak Prabowo, ada Pak Menhan ya. Pak Ria Mizar, beliau juga kader kita sama-sama dari kecil sahabat saya beliau. Dan saya yakin akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto selaku Menhan yang baru. Dan beliau adalah TNI yang teguh pada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Dalam rangka membentuk TNI yang tangguh dan bertanggung jawab dan disiplin. Dalam rangka pembinaan UMKM, Pemuda Pancasila dalam rangka arlah ke-60 tahun, di kesempatan MUBES ke-10 ini kami membuat festival yang kami beri nama 60 Fest Pak Basar, yang nanti akan diperlihatkan di mana masa kita ada di sana. Di mana di sana akan dipasarkan, diperkenalkan produk-produk masyarakat kita, keluarga besar UMKM. Dan ini kita laksanakan setiap ada acara-acara besar yang bersifat massal. Selanjutnya masih ada program-program lanjutan Pemuda Pancasila dan kami berharap bisa bermitra dengan pemerintah. Ini saya sudah bertemu dengan Menteri Kehutanan yang lama, yang sekarang terpilih kembali, insya Allah bisa berlanjut karena ini bisa mendapatkan devisa yang sangat baik dan menjaga keutuhan hutan kita. Dalam menjadikan hutan sebagai paru-paru negeri. Jadi ada paru-paru kota, paru-paru kecamatan, ada paru-paru kabupaten, ada paru-paru provinsi, dan kita harus punya paru-paru negeri, Pak. Dan area tada hujan demi kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta perlindungan flora dan fauna Indonesia yang spesifik. Jadi Indonesia ini mempunyai hewan atau binatang liar yang tidak ada di negara-negara lain. Terhadap masalah-masalah Kamtibmas, kami mengambil peran dan berjalan bersama Kepolisian Republik Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Dan kami ingin berperan sebagai komunikator dan dinamisator antara rakyat, masyarakat, dan pemerintah. Karena kita juga bagian dari masyarakat dan kita memiliki kader-kader yang adalah pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja di lembaga pemerintah.
Perlu kami tegaskan bahwa Pemuda Pancasila adalah organisasi yang tidak disukai tapi diperlukan, kami juga tidak. Karena kami juga kritis, tapi kami beretika. Kami selalu berani menyampaikan kebenaran pada waktu orang lain tidak berani menyampaikan kebenaran itu. Tetapi kami juga berani dan sadar untuk meminta maaf dan mengaku salah, walaupun sedang kuat dan berkuasa. Atau istilah di Pemuda Pancasila ini, lebih baik kita ditampar oleh sahabat supaya kita kembali ke jalan yang benar, daripada kita dipuji dan disanjung oleh pengkhianat yang menjerumuskan kita. Semoga sebagai mitra pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi, kita bisa berjalan berdampingan, apalagi komunikasinya kita cukup baik. Sebagai penutup, terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kami haturkan atas kesediaan Bapak Presiden Joko Widodo yang baru saja dilantik tanggal 20 Oktober lalu. Hari ini tanggal 26, baru 6 hari Pak. Tetapi hari ini bersedia hadir untuk membuka MUBES ke-10 Ormas Pemuda Pancasila ini. Barangkali ini merupakan kehadiran Bapak Presiden yang pertama dalam membuka musyawarah ormas-ormas dalam mengawali periode yang kedua Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik Bapak Joko Widodo yang menyayangi rakyatnya. Khususnya pada hari kita lihat keluarga besar Pemuda Pancasila disayangi oleh Bapak. Untuk itu akan menjadi kebanggaan bagi seluruh kader keluarga besar Pemuda Pancasila, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kita mempunyai beberapa cabang di luar negeri dan juga berjalan baik, Pak. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang akan dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai peresmian pembukaan Musyawarah Besar 10 Ormas Pemuda Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak Yapto Suryo Sumarno, beserta seluruh jajaran pengurus Pemuda Pancasila yang hadir dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua DPD Republik Indonesia, para pimpinan lembaga-lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, yang saya hormati senior saya, Ketua Nasdem, Bapak Surya Paloh, Ketua Hanura, Bapak Usman Sabtaodang, Bapak-Ibu sekalian, seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila, hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum mengawali sambutan saya, mari kita pekikkan salam perjuangan bangsa kita. Merdeka! Merdeka. Pancasila! Merdeka. Pancasila! Merdeka. Pancasila! Merdeka. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian,
kita baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan besar bangsa kita. Kita sudah melaksanakan pemilu secara damai, secara demokratis, pelantikan DPR, pelantikan MPR, pelantikan DPD telah berjalan dengan lancar, aman dan tertib, dan juga pelantikan presiden dan wakil presiden juga berjalan dengan damai, tertib dan lancar. Untuk itu saya dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pemuda Pancasila, karena saya tahu ada peran Pemuda Pancasila di dalamnya. Bapak Ketua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam seminggu ini saya dan Pak Wakil Presiden sibuk membentuk kabinet, mengangkat menteri dan wakil menteri. Pekerjaan yang sangat berat, ini pekerjaan yang sangat berat. Nama yang masuk lebih dari 300 orang. Padahal jumlah menterinya hanya 34. Kita harus melihat urusan yang berkaitan dengan daerah, urusan yang berkaitan dengan suku, urusan yang berkaitan dengan agama, semuanya proporsinya harus sesuai betul. Yang berkaitan dengan partai, yang berkaitan dengan profesional, tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu saya sadar, mungkin yang senang atau yang gembira karena terwakili di dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa. Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang. Dan mungkin juga sebagian di antara yang hadir juga ada yang kecewa. Ini saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya karena sekali lagi ruangnya hanya 34. Tetapi ini yang patut kita syukuri, bahwa kader terbaik Pemuda Pancasila, Pak Bambang Susatyo, sudah terpilih menjadi Ketua MPR RI. Kemudian Bapak Lanyala Mataliti juga terpilih menjadi Ketua DPR, Ketua DPD RI. Patut disyukuri. Ada juga kader Pemuda Pancasila yang terpilih menjadi menteri, Pak Zainuddin Amali. Ini yang patut kita syukuri, itulah demokrasi. Ada yang menang dalam pemilihan, ada yang kalah dalam pemilihan. Itulah meritokrasi, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih, karena memang melalui sistem seleksi. Tapi saya yakin Indonesia ini memiliki budaya yang luhur. Indonesia memiliki Pancasila yang mempersatukan kita. Perbedaan pendapat itu wajar. Perbedaan pendapat itu wajar. Perbedaan pilihan itu juga wajar. Tetapi persatuan, kebersamaan adalah segala-galanya buat kita. Kabinet yang saya bentuk untuk periode 2019-2024 saya namakan Kabinet Indonesia Maju. Indonesia harus menjadi negara maju, dan di tahun 2045 saat
kita merayakan 100 tahun Indonesia merdeka. Kita memiliki potensi besar untuk masuk dalam 5 besar ekonomi terkuat dunia. 5 besar ekonomi terkuat dunia. Dengan pendapatan per kapita ini hitung-hitungan para pakar, para ahli, itu kurang lebih 320 juta rupiah per kapita per tahun. Sebuah jumlah yang sangat besar, itu kalau dihitung per bulan, kurang lebih 27 juta per kapita per bulan. Tetapi untuk menuju ke sana tidak mudah. Cita-cita tersebut tidak secara otomatis bisa kita capai dengan gampang. Untuk mencapai hal tersebut, cita-cita tersebut, kita harus bekerja keras. Harus inovatif, harus menemukan cara-cara baru. Semua kerja keras tersebut membutuhkan fondasi yang kuat, toleransi, persatuan, persaudaraan, karakter kebangsaan yang kuat, yang didasarkan pada ideologi kita Pancasila. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya titip pemuda Pancasila, saya yakin akan terus dan tetap menjaga Pancasila, menjadi motor bagi pengamalan Pancasila untuk memberi jalan bagi pencapaian Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera. Ini penting karena kita memang semuanya bercita-cita di 2045 itu adalah sebuah Indonesia emas, Indonesia yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan selamat bermusyawarah dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, musyawarah besar ke-10 pemuda Pancasila pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Pancasila, 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 merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Bapak Haji KPH Yapto Sulistyo Suryo Sumarno SH, Ketua DPD RI Bapak Insinyur Lanyala Mataliti, Ketua Steering Komite Bapak Arif Rahman SH, Ketua Panitia Bapak Haji Bambang Susatyo SEMBA. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Baiklah hadir yang terhormat, dengan demikian telah resmi dibuka musyawarah besar ke-10 Ormas Pemuda Pancasila. Dilanjutkan dengan penyerahan kartu anggota kehormatan dan tanda mitra kepada Presiden Republik Indonesia yang akan diberikan oleh Bapak Haji KPH Yapto Sulistyo Suryo Sumarno SH. Kami kembali mengundang pada Bapak-Bapak sekalian untuk kembali naik ke atas panggung. Pada hari ini, kita dengan resmi memberikan tanda anggota kehormatan, sebetulnya anggota luar biasa sebetulnya, orang yang berbuat luar biasa buat bangsa dan negara. Dan ini juga merupakan tanda instruksi kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk menjadi pendukung program-program pemerintah dalam
menuju masyarakat yang adil dan makmur. Siap laksanakan? Siap. Pancasila. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim Caniago. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhi niyyah wa ala kulli niyyati salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihi mazidah. Allahumma ya 'azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsiral jud, ya wasi'al 'ata', يا خفي لطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا الله يا Tuhan kami, segala puji untukmu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu. Segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila yang ke-10. Demi untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara. Karenamu ya Allah, lancarkan acara kami. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah ya Rahman, kami mohon ridha dan izinmu. Berkahi semua langkah dan perjuangan kami. Dan jadikanlah itu semua menjadi nilai ibadah dan sarana kami untuk semakin dekat kepadamu. Ya Allah, Zat yang Maha Dermawan, Engkau Zat yang mempersatukan, bimbing hamba-Mu yang lemah ini. Perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan biarkan ada perpecahan di antara kami. Mudahkan kami untuk menjadi garda depan yang bermanfaat bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau Zat yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, kami sadar
Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan para pendahulu kami, para pahlawan serta seluruh rakyat Indonesia yang dicapai dengan pengorbanan jiwa, raga, harta, dan air mata yang tidak ternilai besarnya. Kami sadar ya Allah, bahwa cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 adalah demi mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab itu ya Allah, kami satukan diri dalam wadah organisasi sosial kemasyarakatan pemuda Pancasila sebagai jawaban terhadap panggilan sejarah dan tanggung jawab kami sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa. Wahai Allah, Zat yang Maha Kuat, tanpa pertolongan-Mu kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Wahai Allah, Zat yang Maha Kuat, tanpa pertolongan-Mu kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Maka kuatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, tebarkanlah kasih sayang sesama kami, serta hilangkan kebencian dalam diri kami. Teguhkan sikap dan komitmen kami untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan perekat kebinekaan bangsa. Pilih kami untuk menjadi manusia yang selalu dan selalu memberikan kemanfaatan kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Mujib, Ya Aziz, Ya Jabbar, Engkau Zat yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hakikna bit taqwa wal istiqamah. A'idna min mujimmatin nadama innaka samiul du'a. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمدين والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala hajat kita dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan musyawarah besar ke-10 pemuda Pancasila. 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 Merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pembukaan musyawarah besar ke-10 Ormas Pemuda Pancasila. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, marilah kita teriakan bersama semangat kita. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila! 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 Merdeka! Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Kami persilahkan kepada juru kamera untuk mengabadikan momen ini. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Dengan demikian berakhir sudah acara pembukaan musyawarah besar ke-10 Ormas Pemuda Pancasila. Saya Azura Lova pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman.
namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Enggak, ini kan background-nya dari orang.